Salam Warta KVTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini, Sabtu, 19 September 2020, laporan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau telah mempublikasi penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 27 orang. Sementara, pertambahan pasien positif yang sembuh sebanyak 19 orang. Terkonfirmasi juga 1 orang meninggal. Berikut rinciannya. Di Kota Batam bertambah 22 orang kasus dengan sebanyak 17 orang mendapat perawatan di Rumah Sakit Khusus Virus di Galang. Pasien kasus 1624 berinisial Tuan APU berusia 47 tahun. Berikut sampai 17. Nomor 17 kasus 1641 atas nama Tuan IRN berusia 45 tahun. Sementara itu penambahan kasus di Kabupaten Bintan sebanyak 4 orang. Di Kota Tanjung Pinang terkonfirmasi tambah 1 orang yang sedang menjalani karantina di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Nama kasus Ibu Yet usia 44 tahun. Poin B, untuk pasien sembuh di Kota Batam ada 14 orang. Sebelumnya mereka menjalani karantina di RSKI COVID Galang. Ada 2 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan juga di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Ada penambahan 5 positif sembuh dengan rincian 3 orang sembuh dari karantina mandiri, 2 orang sembuh setelah mendapat perawatan di RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud di Kabupaten Bintan. Dan berita meninggal saat ini di Batam terkonfirmasi 1 orang yang sebelumnya perawatan di RS Awal Bros atas nama Nyonya KM berusia 38 tahun. Berikut kumulatif data COVID-19 dan dilaporkan secara angka Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas dan juga poin ke-8 dari pekerja migran Indonesia yang ada di Batam, pekerja migran Indonesia yang ada di Tanjung Pinang. Terkonfirmasi persentase saat ini total kasus akumulasi ada 1.646. Pasien yang mendapat perawatan hingga saat ini sembuh sebanyak 66,2%. Sementara itu, lokasi atau isolasi pasien COVID di kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang ada 17 orang, Kabupaten Bintan 42 orang, Kota Batam 419 orang. Di Kabupaten Karimun ada 3 orang dirawat di RSUD Muhammad Sani. Kabupaten Lingga 2 orang dirawat di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Sisanya pekerja migran Indonesia 8 orang yang ada di Batam, 8 orang yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan secara grafik dapat dirinci, saat ini total kumulasi konfirmasi COVID di Batam ada 1.646 orang. Terkonfirmasi sembuh 1.090 orang dan dapat perawatan dan isolasi sampai hari ini per 19 September 501.
Berikut dipaparkan juga dalam grafik peta populasi dari pasien positif COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Batam masih dalam kawasan standar zona merah dan Kota Tanjung Pinang tanda sebagai zona merah. Di atasnya ada Kabupaten Bintan, zona kuning, zona oranye, maaf, dan juga untuk Kabupaten Karimun, zona kuning. Sisanya Natuna, Anambas, Dingga masih zona hijau. Berikut rincian yang penting pemirsa perhatikan adalah hari ini khusus kota Batam saja data yang masuk per tanggal 19 terkonfirmasi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 penambahan kasus positif yang dipublikasi pada hari Sabtu 19 September 2020 sebanyak 23 orang terdiri 19 orang laki-laki, 3 perempuan dan saat ini mendapatkan perawatan di berbagai tempat di Kota Batam. Kebanyakan kasus merupakan pengembangan kontak erat dari berbagai kasus sebelumnya, juga hasil dari perawatan di berbagai tes uji tes mandiri yang dilakukan secara pribadi oleh penderita dalam rangka tugas perjalanan. Berikut data-datanya, kami bacakan dari 1 sampai 5 dan dalam posisi yang ke-6 kebanyakan karyawan swasta yang tinggal di Muka Kuning, Teluk Tering, Sepanas, Tanjung Piayu, Sungai Lakai, Sagulung dan perumahan di berbagai tempat, ada yang perumahan Buana Garden, perumahan Mutiara Hijau, Tanjung Piayu. Ada pasien nomor 11, karyawan swasta, tinggal di kawasan perumahan Puri Agung Mangsang, Sebeduk, positif setelah tes PCR mandiri. Dan 12, karyawan swasta, tinggal di kawasan Kapling Sagulung, Sungai Binti Sagulung, juga melakukan tes mandiri, swab PCR mandiri. Pasien nomor 13, kasus 13, karyawan swasta, tinggal di kawasan perumahan Gria Sagulung Permai, Sagulung Kota. Pasien nomor 14, karyawan swasta, kawasan tinggal di kawasan perumahan Marsilia Taman Baloi. Nomor 15, karyawan swasta, tinggal di kawasan Rusun Jam Sostek, Sungai Jodoh, Batu Ampar. 16, karyawan swasta, dapur 12, Dapur Arang, Sungai Plungkut, Sagulung. Tercatat juga, ada juga pasien nomor 17 tinggal di kawasan perumahan Taman Cipta Suri, Sembesi. Ya, ini memang kelihatannya untuk 23 kasus hari ini didominasi oleh karyawan swasta yang melakukan tes PCR mandiri dan juga tes yang berkaitan dengan sebelumnya dengan kasus positif dari orang yang dinyatakan positif. Ya, di pasien nomor 21 ada ASN tenaga kerja kesehatan tinggal di komplek Raja Wali Batu Besar Nongsa. Dan pasien nomor 22 ASN ya, pegawai negeri tinggal di kawasan perumahan Taman Kurnia Jaya Belian, Kota Batam. Dilaporkan pasien nomor 22 mempunyai kontak erat dengan kasus nomor 1026, kasus 1026. Posisi rata kasus untuk sembuh sendiri ada pasien kasus nomor 685 atas nama Tuan Sandi. Alamat Tanjung Buntung, pekerjaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan.
kasus pasien 747 sembuh, bernama Nyonya Siti Samirah, tinggal di Bengkong, karyawan swasta. Kemudian pasien 79 karyawan dormitori, Ibu Sri Lopiana Pasaribu. Pasien 708 Nyonya Tutik Gunawati, perumahan Sagulung, karyawan swasta. 769 Tuan Mistaroti Edi Lukito. Ya, pasien pada kasus 4840 Randikan Napobol. Napabrol ya, maaf. Ya, berikut data sampai ke pasien 854 Nyonya Ramadhani Zakiah. Nah, kita juga dapat data hari ini perkembangan, tadi dibilang sama di Tanjung Pinang Tasukatus, tapi ternyata hari ini pertanggal 19 September dilaporkan Sabtu 19 September penambahan 7 kasus baru hasil penelusuran siang. Berarti Pemprov Kepri belum mengupdate-nya. Di sini ada kasus 277 warga Sejang Bukit Bestari, warga Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur, warga Pinang Kencana Tanjung Pinang Timur, warga Pinang Kencana Tanjung Pinang Timur juga. Nomor 5 kasus 280 warga Pinang Kencana Tanjung Pinang Timur. Nomor 6 281 warga Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nomor 7 282 kasus warga Kampung Baru Tanjung Pinang Barat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang setiap hari melakukan tracing penelusuran atau penelusuran pada orang-orang yang erat kontaknya. Dan kabar gembiranya disampaikan juga oleh Wali Kota Tanjung Pinang, pada hari Sabtu terdapat penambahan 2 kasus positif sembuh atas nama warga yang terkonfirmasi 147 yang berdomisili di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dan kasus nomor 268 usia 63 tahun berdomisili di Batu 11. Demikian laporan Warta Kepri TV. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.